Singo Edan tampil loyo, gagal menang lawan 10 pemain Bali United. Arema FC kembali gagal meraih kemenangan usai ditumbangkan Bali United dengan skor 1-3 dalam lanjutan kompetisi Liga 1, Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023. Bermain di Stadion Petik Jakarta, gol kemenangan Bali United dicetak oleh Spasojevic di babak pertama dan 2 gol di babak kedua oleh Privat Mbarga dan Yabes Roni. Arema FC sempat memperkecil kedudukan melalui gol yang diciptakan Evan di penghujung akhir pertandingan. Dari segi permainan, Singo Edan cukup kewalahan menghadapi permainan Bali United. Meski anak asuh Stefano Cugura bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, namun penampilan konsisten Bali United cukup merepotkan pertahanan Arema FC. Minimnya kreasi dari lini kedua, membuat Arema FC tidak banyak menciptakan peluang pada pertandingan tersebut. Malahan Bali United yang lebih banyak merepotkan jantung pertahanan Arema FC melalui kecepatan pemain sayap. Secara hasil kami kecewa, tapi kami harus respek dan menghargai kerja keras pemain kami, ucap pelatih Arema FC, Joko Susilo menyikapi hasil pertandingan. Atas hasil ini, Arema FC menempati posisi 12 klasemen sementara Liga 1 dengan torehan 38 poin. Sedangkan Bali United merangsek ke posisi 5 klasemen sementara Liga 1 dengan torehan 51 poin.